BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rekonsiliasi daerah Rekonda Data IKK 2024 untuk meyakinkan kebenaran data, memberikan informasi pendukung, serta menyamakan persepsi kualitas agar keterbandingan data antar kabupaten kota dapat lebih konsisten dan terjelaskan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2024 ini dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan. Dalam sambutannya, Dadang menyampaikan apresiasi untuk tim IKK Kabupaten Kota dan Provinsi yang telah mengawal kegiatan Rekonda IKK tahun lalu, sehingga BPS Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari BPS Pusat sebagai penyelenggara Rekonda IKK terbaik secara nasional tahun 2023. Dadang berharap upaya peningkatan kualitas data IKK dapat terus dilakukan dengan komitmen bersama dari BPS Kabupaten Kota, BPS Provinsi, maupun BPS Pusat.